Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, 16 tahun jadi artis, Fasha Sanda tak pernah lewat ke set syuting. Tak sangka rupanya sudah 16 tahun Fasha Sanda bergelar anak seni dan pelakon itu kini berada dalam kelas tersendiri sebagai artis grade A dalam kalangan peminat. Disiplinnya yang tinggi dalam menguruskan masa antara sebab Fasha masih lagi bertahan. Malah Fasha berkata dia tidak pernah lewat ke set penggambaran sepanjang 16 tahun. Alhamdulillah saya tidak pernah lewat walaupun sekali sepanjang 16 tahun berkarya. Mungkin karena saya bermula sebagai seorang model, ketika itu kebanyakan kerja bermula sekitar 4-5 pagi, orang sedap tidur kami sudah mulai bertugas. Jadi mungkin sudah terbiasa dan terbawa-bawa sampailah sekarang. Saya suka bermula awal pagi walaupun saya pulang lewat, macam manapun saya tetap akan bangun awal, katanya. Dalam pada itu, Fasha juga mahukan pelakon Elisha Sanda turut menjaga disiplin serta sentiasa menasihati adiknya itu supaya tidak berlagak diva. Saya selalu nasihatkan adik saya supaya sentiasa menjaga disiplin sebab kalau apa-apa berlaku, nama saya juga yang akan terjejas. Saya juga tegaskan kepada Elisha supaya tidak berlagak diva di set penggambaran dan sentiasa baik dengan kru. Kalau ada rezeki lebih, belanjalah mereka makan. Hal ini bukan saja memudahkan kerja, malah ia merupakan resepi untuk disenangi orang sekeliling, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.